Patutlah Datuk Bendahara tak menyembahkan Tun Fatimah kepada beda. Rupa-rupa begini keadaannya, ya. Ya. Sekarang baru puas hati beta. Assalamualaikum Datuk Sri Narayana. Adakah gerangan Datuk Bendahara? Ada di dalam, baru lepas sembahyang. Abang Mutahir. Tun Suradiraja. Hamba Datuk. Pada siapakah gerangannya yang dimaksudkan ini? Maafkan hamba, Datuk. Bahwa takdir Allah Ta'ala sudah datang kepada Datuk. Hamba dititahkan bunuh. Barang yang telah berlaku dengan kehendak Allah, hamba relalah. Tidak, ayah. Selagi ada benih ayah, Hasan tidak pernah kata siapa pun melakukan kejaman kepada ayah. Hasan! Jangan cuba menggalang titah Sultan. Titah yang zalim memang patut digalang, ayah. Anak Melayu tidak pernah derhaka, Ali. Tetapi kepada Sultan yang zalim memang patut kita derhaka, ayah. Sultan buat begini ialah berkenakan mas-mas ayah. Biarkan buang semua mas-mas itu. Jangan, Hasan. Mungkin Sultan berkehendakkan emas-emas kita itu. Kalau tidak, apa dosa kita maka hendak dibunuhnya? Memang benar, Subang. Memang benar. Tun Sura, jalankanlah hukuman Sultan yang maha adil itu. Tidak! Tidak! Hamba tidak benarkan Tun Sura melakukan hukuman itu. Ayah. Sabar. Dan mengucaplah anakku. Telah sampai hukum Allah pada ayahnya. Sila, Tun Sura. Bukan Datuk saja yang dihukum. Bahkan anak buah Datuk juga dititah Sultan untuk dihukum. Baik. Titah Sultan jangan diperingat-ringankan. Silalah semuanya ke tempat hukuman. Datuk, sekarang sudah sampai pada tempatnya. Suradiraja, jalankanlah titah Sultan. Kalau begitu, silalah berlutut. Maafkan hamba, Datuk. Sebab hamba perbuat begini ialah menjalankan titah perintah Sultan. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Sina Radi Raja. Sekarang sampailah sudah giliran datang. Inilah kebetulan. Ah,